리몽군이요. Hai YouTube. So, tadi pagi aku sempatlah juga aku pergi tolong mak mentua aku dengan waifu berkebun sikit. Petang aku tak buat apa, aku tengok TV, which is rumah aku tak ada distro. So aku bersyukur gila dekat situ kan. Kehidupan mak mentua aku agak simple. Cuba perlahan-lahan untuk menjadi normal selepas kematian mak mentua aku. Kira macam dah okey lah juga. Sebabnya dia orang dah boleh terima hakikat yang orang hilang kan. To me it's good, but yeah, take time guys, take time. Aku tadi sempat bersama dengan Sidut, Sidut seorang kawan aku yang memberi inspirasi kepada aku untuk jadi agent insurans. Mungkin yang pertamanya sifu aku Zaidi Ismail, dia cakap dengan aku PM dia, aku beritahu apa aku punya masalah dan minta dia punya pendapat dan cara penyelesaian lah. Zaidi Ismail cakap dengan aku tak ada cara lain yang aku kena buat untuk cover masalah aku, which is masalah financial of course. Untuk cari satu pendapatan sampingan yang lain untuk penyelesaian masalah aku. Yeah, I'm planning to do to be an insurance agent to increase my income. Aku ada target which is aku cuma perlukan 77 orang klien at this moment untuk cover aku punya life expectation. Tapi itu adalah roughly punya kiraan. Kiraan betul-betulnya aku tak confirm lagi. Aku kena consult insurance agent punya manager in order untuk aku tahu the real amount, berapa commission dan cara nak buatkan insurance ni sustainable untuk kehidupan aku. Aku call Sidut terangkan serba sikit dan dia bagi aku contact number yang aku perlu hubungi kalau aku nak jadi insurance agent. This year juga menjadi cabaran untuk aku. Yang pertama, aku dah sambung belajar, which is semalam aku dah pergi register dan dah settle semua urusan. Yang kedua, aku nak cari pendapatan sampingan jadi agent insurance. Dalam masa yang sama, aku juga buat design untuk klien-klien aku, buat website untuk few klien-klien aku. Aku admit business agak slow untuk buat 3-4 bulan daripada tahun lepas lagi. Nak jadikan lebih dramatik, ni aku just share lah . Company aku buat kita orang advertise, kita orang media agency untuk retail media yang tampal dekat Maidin, Tesco, Kedai Rakyat Indonesia, ENB dan kedai-kedai kecil yang lain lah. Tesco, Maidin, which is yang paling besar dalam Malaysia ni, dia orang punya sale drop for the past years. Tahu tak? Sale diorang sangat teruk menyebabkan company aku sendiri struggle untuk dapatkan klien-klien baru. Sebab klien diorang buat defensive strategy, which is diorang kurangkan perbelanjaan termasuk perbelanjaan untuk advertising dengan harapan diorang dapat survive this pancaroba punya year for the next coming years. Aduh, macam-macam lah eh. So basically itulah yang apa terjadi dekat dalam Malaysia ni. Apa yang kerajaan buat, dia bagi tahu dekat ni surat khabar, dia bagi tahu dekat TV semua yang cakap ekonomi Malaysia masih stabil. Yes, memang stabil, cuma dia drop sikit-sikit-sikit. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Lagi satu, dia tak nak rakyat Malaysia panik. Bila panik, kita dah dengar banyak rumours kan, kita akan lebih defensif, which is teruk untuk ekonomi kita. Ya, hari ni aku tak pergi mana-mana. Jadi aku keluar sambil rakam benda lah ni dengan harapan aku dapatlah finish up vlog aku untuk hari ni. Guys, thank you for supporting me. Kalau korang baru tengok aku punya video-video ni, aku harap korang dapat subscribe YouTube aku, tengok website aku. Aku ada link dekat bawah, dekat description. Dan jangan lupa sebarkan ataupun tularkan. Okay guys, itu saja buat masa ni aku rasa. Bye, see you in the next vlog. Bye. Happy birthday to all.
Ini rakam. Ini bukan tangan gambar. Ini rakam.